Halo Sob, pohon-pohon yang ada di dunia ini sangatlah beragam. Mulai dari yang besar hingga yang kecil, dari yang hijau hingga yang warna-warni. Namun terdapat pohon yang memiliki penampilan unik dan aneh, bahkan memiliki ukuran yang terbilang besar. Dari banyaknya pohon yang ada di bumi, berikut beberapa pohon unik dan aneh yang gemparkan warga. Pohon senbok. Pohon senbok adalah salah satu pohon yang berasal dari hutan tropis Amazon. Pohon yang dikenal dengan nama latin Hura crepitans ini memiliki getah yang sangat beracun, bahkan menyebabkan kebutaan jika terkena mata. Selain dikenal dengan nama senbok, pohon ini juga biasa dikenal dengan nama pohon neraka. Itu semua terjadi karena pohon buah ini mengandung racun serta dapat meletup jika dalam kondisi kering. Pohon rainbow eucalyptus. Tak cuma pelangi yang berwarna-warni, tapi ada pula sebuah pohon yang memiliki aneka warna. Karenanya ia sering disebut sebagai pohon pelangi. Pohon yang lazim disebut pohon pelangi atau rainbow eucalyptus ini memiliki berbagai warna. Mulai dari merah, coklat, kuning, hijau, biru, dan warna lainnya yang berada di akar hingga pucuk tertinggi pohon. Batang pohon pelangi tumbuh nyaris sangat tegak dengan permukaan kulit kayunya yang licin. Sedangkan daunnya memiliki aroma khas kayu putih ketika diremas. Kulit kayu dan batang pohon ini seringkali dijadikan bahan baku dalam industri bubur kertas atau pulp. Sementara itu, batang kayunya bisa dijadikan bahan baku konstruksi bangunan. Pohon bujum. Pohon bujum merupakan pohon yang terletak di Baja California. Pohon ini merupakan salah satu tumbuhan yang menyerupai kaktus. Batang pohonnya yang tipis dapat tumbuh dalam bentuk berliku-liku karena kayu bagian dalamnya sangat lembut. Pohon ini dapat tumbuh sampai dengan tinggi 20 meter. Pohon ini juga memiliki cabang-cabang tegak lurus dari batang utama. Karena habitatnya di padang pasir, daun tanaman ini kecil agar mencegah pohon kehilangan banyak air. Pohon ini awalnya berasal dari semenanjung Baja California dan bagian-bagian gurun Sonora. Ketika pohon ini berbunga, mereka akan menghasilkan bunga berbentuk awan yang mekar di bagian paling atas batang pohon ini. Pohon berbentuk batang lurus tinggi ini tumbuh di Baja California. Dalam jangka lebih dari 500 tahun, akan muncul pohon bujum yang tingginya mampu mencapai 15 meter. Pohon bayan. Pohon bayan merupakan sejenis pohon beringin nih Sob. Namun berbeda dengan pohon beringin pada umumnya, pohon bayan ini justru memiliki akar menjulang ke bawah dari cabang-cabangnya. Uniknya akar pohon ini dapat mencapai tanah dan membentuk batang tambahan yang menopang pohon. Dengan cara ini pohon bayan dapat menyebar luas dan menciptakan hutan sendiri. Pohon yang memiliki nama ilmiah Ficus bengalensis ini merupakan pohon yang dianggap suci asal negara India. Pohon banyan ini dapat ditemukan di negara tropis lain seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand.